Nggih, selamat malam Sugeng Dalu. Selamat malam Sugeng Dalu Wilujeng sedoyo mawon ingkang lenggah wonten ing menika naminipun desa napa berarti? Papahan. Hah? Papahan. Papahan. Oh, Papahan ya. Wonten ing Harjo Space Resto. Harjo Space. Harjo Space Resto. Injih matur sembah nuwun anggene Bapak Budi nimbali dateng kula kalian pakang kosa konco-konco dwijo laras Indonesia lan dereng tepang ingkang mbok menawi dereng tepang. Eh sa iki omong apa dora mudeng pekeko Gamudeng. Gamudeng. Ya berarti pelan-pelan. Ngapunten Pak, ini aku coba pakai bahasa Jawa. Nanti kalau Gamudeng angkat tangan, aku ganti bahasa Indonesia. Indonesia. Kamu itu lahir di mana toh? Hah? Lahir di mana? Dari bapakku seko Toli-Toli, boku seko Lembelu. Bapakmu seko ngendi? Seko Toli-Toli. Oh, bapakmu Toli-Toli. Ya. Ibumu? Ibuku seko Lembelu. Oh, terus kamu lahir di mana? Di Palu, tapi wes suwi neng Jogja, pindah Jogja wes suwi banget. Oh, tadi lahir di Palu ndak sih ya? Udah lahir ngene di ngen di Palu ndak sih, tapi aku modar lah. Ya urip sampai sekarang tenek bni peyang ini gundul aku. Enggak, itu di Palu daerah. Daerah ya. Sulawesi Tengah. Ya. Ngomong-ngomong ada juga yang request Pak Kangko dari apa? Teluk Talise ada bapak yang request tadi kirim juga Pak Marsono dari Palu ya. Minta langgam bocah gunung nanti dipinangkani dari Pak Putra Dikari juga request sambung wanci dalu. Terima kasih Pak Putra Dikari, luar biasa Pak Budi menika ingkang streaming kata sangat ya, banyak sekali yang streaming hari ini ya. Baik di DLI, di Dalang Kangko maupun TikTok. Wah, Pak Kangko itu emang dalang TikTok beneran. Aku kalau kemana-mana itu dikasih tahu. Aku sering lihat Mbak Elisa loh di TikTok tapi sama Pak Kangko. Wah, berarti aku yo lewat kondang lewat Pak Kangko, matur nuwun juga. Berarti kita berjodoh berarti ya. Berjodoh nek via TikTok ya. Iya, soalnya aku enggak punya TikTok. Aku cah nom ning enggak punya TikTok. Wah, kurang gaul berarti. Bukan kurang gaul tapi gimana? Emang apa ya, kadang-kadang aku mengurangi media sosial. Oh gitu, ya. Dengan kesibukan kamu kuliah. Ya, jadi aku cukup pakai Instagram aja. Oh gitu. Tapi kalau untuk dalang, aku juga menganjurkan APE memang menggunakan media sosial. Adanya apa yang terbaru apa dipakai. Karena itulah cara kita bisa menularkan ke generasi berikutnya lagi. Termasuk luar biasa Pak Budi menika saged nanggap wayang, padahal ini di kota nanggap wayang. Paling tidak dengan menanggap wayang kan anaknya Mas Sinter Rizky. Mas Rizky kalian Mbak Firna besok diceritakno anak putung biyen ibu karo bapak ditanggapno wayang dalang seko Karanganyar, raketang seko Blitar tapi domisili Karanganyar. Karo seko adoh bintang tamune seko Sulawesi domisili Yogyakarta. Lah sesok diceritake ning generasi selanjutnya kan akan berlanjut dan berlanjut. Oh, gitu. Ini yang enggak boleh terputus Pak Kanto. Iya. Anaknya putranya Pak Budi ada 3. 3 ini yang menikah sik nomor piro? Nomor 1. Oh, berarti tasih kalih Pak. Yang kalah cowok apa cewek ya? Cowok semua juga. Wah, ngerti aku mau kenalan sih ya. Weh, jomblo tuh sih an? Ya, isi aku, wis tua, jomblo terus ya aku. Loh, kok randang rabi ngopo?
Enggak, soale urung ngerti rong pengen rabi. Aku wedi ya rabi, Pak. Lah ngopo kok wedi? Rabi ki penak lho. Takono Mas Rizky karo Mbak Wirna, penak. Ya, emang rabi enak. Enak menjadi raja sehari lho, piye? Oh, jadi raja. Tapi kan mung sedino bar kuwi mumet mikir utangane. Nek putrane Pak Budi ya ora utang. Ya nek putrane Pak Budi enggak. Nek aku ya mesti sesuk nganggo sobat BRI barang sesuk arepnya. Lah iya. Nah ini jelas luar biasa beliau punya Harjo Space berikutnya pemborong yang luar biasa. Pemborong yang sukses Pak Budi pokoknya ora loka tambah kebak rejekine. Tur kamu kan masih meneruskan di jenjang perkuliahan S3 ya? Ya, mau nyelesain S3 dulu, nanti baru nikah lah. Aku gak ke susu. Gak ke susu? Orang ke susu? Ya, gak ke susu, rapopo. Capailah cita-citamu setinggi langit dulu. Iya, pokoknya sak duor-dure. Carene Pak Karno, raihlah cita-cita setinggi langit, maka kamu akan jatuh di antara bintang-bintang. Jadi ya weh, sak isane. Pokoknya sekolah sih rasa Arab bisa. Jadi ya iman-iman aku. Ngapa kok iman-iman? Abi ya kaya ngono masa nggih nguyuh tok kan iman-iman. Nggih, kok nggih nguyuh? Ora nggih rabi kan iman-iman lho. Oh, ngono oh, ya. Ya seso lah, enggak harus umur aku wis 30 tahun lho. Mosok rumah saku jek 22 ya kowe. Ya bagus ta kok awet enom to. Awet enom kok. Sing penting guyu-guyu kaya dene Pak Budi ku ya awet enom. Awet enom. Nah, jan wis mantu ning jek ketok enom. Rong pirsa to. Tadi aku tuh gebablas, dah jalan aku dari sana teke-teke-teke-tek tak kira Pak Budi yang lenggah di depan. Ternyata aku ditarik mundur lagi. Meniko yang buat kagungan damel bol yo iteng. Iteng? Iya. Iteng tuh. Iya Pak, aku bilang, oh meniko yang iteng manis ya. Oh, kaya kecap. Kaya kecap. Ya kan manis. Iya bener. Tapi beliau luar biasa wong ya istrinya cantik sekali. Iya 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 bener istrinya juga cantik. Ya terima kasih sampun nimbali. Wah, wau nggih titip pomen sing penting dikayengake. Wah, wau requestan lagu-lagu kayaknya juga banyak sekali. Banyak sekali ya. Mungkin dari Pak anu Pak Buti request apa tadi setelah ketemu di sana? Tadi katanya udah nyerat udah banyak nulis-nulis. Ya ada yang minta rujak jeruk, ada macam-macam. Ini sugeng bagi request gending, si nom rujak jeruk saking Mas Dul. Mas Dul ya. Bapak agrikultur, pilih mau coba bahasa Inggris ini. Coba ya. Bahasa Inggris kumbian jadi ini biji songo, tapi didumnya telur. Mergane kerja somo ya. Request gending si nom rujak jeruk saking Mas Dul Fawai Agriculture Lalung Karanganyar. Lalung Karanganyar. Matur nuwun. Dilem barang ya, Pak. Ana duwite? Ana duwite. Ya ini yang berhak Pak Dalang, wong langsung Pak Dalang kok. Oh ya, ini juga dari permintaan gending request podang kuning dipun bawani dari Ibu Suparsi. Ude sama Sorong Papua. Wah, dari Papua. Dari Sorong Papua. Kuya nyenengke nek aku ki lahir di Palu ning nek ana nggon sing paling penak nglairke paling penak ya ning Papua, Pak. Kok iso ning Papua lahir ning Papua penake apa? Lahir di Biak. Urip di Biak. Sekolah di Biak. Oh. Dadi manten di Biak. Iya. Kuwi sing penak ning Biak. Berarti nek ning Palu ora penak di Palu ya. Sisi Palu dua di daerah Gunung Kidul ada namanya Panggang. Oh. Ya, itu enggak enak. Desa Panggang. Desa Panggang. Lahir di Panggang. Lahir di Panggang. Hidup di Panggang enggak enak. Iya. Nggih, niki minangkani setunggal mboko setunggal. Iki saka Sorong Papua ini ada uang 500.000. Waduh, ya luar biasa matur nuwun. Nggih, ini yang belum saya buka supaya transparan, ini buka dulu. Dari anu tadi, ini juga 500.000 ini. Ya, 500.000 sah. Itu apa permintaannya? Rujak jeruk. Rujak jeruk. Diaturkan dulu ya, yang rujak jeruknya. Yang dari Sorong apa? Oh ya. Yang dari Sorong ini tadi apa jenenge iki mau? Podang kuning. Yang mana nih? Yang ikut lah. Semua aja nih, semua aja diaturkan. Yang rujak jeruk dulu. Iya.
Ya Mas, diaturke Mas. Aku tapi enggak bisa joget loh. Enggak bisa joget kenapa? Enggak bisa aku kalau joget itu belajar mendak-mendak aja enggak bisa aku. Oh. Mendak ula-pula ini ya beda-beda ya aku kon sidau koyo ngono ya gendeng aku sih. Ya gendeng. Lah kok sekolah nek S1 ya apa? S1 mu apa? Aku kan pedalangan. Kalau pedalangan enak, misalnya ulap-ulap tinggal ini pakai tuding gini aja gini selesai. Bisa. Kalau cewek kalau nari kan susah. Mau segini apa mau segini, segini susah, enggak bisa aku. Enggak bisa. Kalau Mbak Chandra pintar kan? Ya, karena nanti jurusannya beda. Ya. Oke, okay, ya. Niki sing. Rujak jeruk. Nah, ya. Ini duet ta rujak jeruk iki, wong loro ta? Duet sama cowok. Ya ora apa-apa. Poisen ya ora apa-apa sah. Ya. Monggo-monggo ditibakne kon rujak jeruk terus podang kuning. Nah, iki dirawuhi kelawan Pak Camat Jaten sah. Wah, Pak Camat ya kepareng rawuh. Anggo diaturi tindak panggung Pak Camat uga rawuh. Jadi apa jenenge pas sedulurane menjane Pak Budi Prasetyo kuwi luas. Yang rawuh juga banyak sekali. Yeah, jangan lupa buat teman-teman yang streaming daerah Karanganyar, Jawa Tengah dan sekitarnya menawi membutuhkan ada hajat dan segala macam monggo boleh pesan langsung Harjo Space akan tersedia catering luar. Catering. Jos, ya. Ada nomornya enggak di bawah ini? Ngatasé dilairke ning nggon Sulawesi iso kaya ngono kuwi luar biasa ya no. Wah iya mulai ya viral. Ning Karanganyar wis viral sak wis ah. Berapa ya? Lupa Pak. Tapi seringnya yang di Karanganyar gunung. Di gunung sana? Iya, yang selatan. Ada Jumantono Jumapolo ya. Kemarin juga pernah sama almarhum Pak Sino juga di alun-alun ikut atau? Iya di alun-alun. Wah itu pertama kali aku di Karanganyar dredek aku takut. Dredek? Iya. Aku itu keringat sa jagung-jagung sa gerontol-gerontol itu. Oh gerontol-gerontol. Ya, takut soalnya pertama kali kan orang Jogja. Terus kita wayangannya di Solo dan banyak sekali seniman dari Solo. Jadi aku yontredek, Pak Seno yontredek. Terus kita selesai wayangan, Pak Seno langsung nyamperin saya. Gue mau nganceng tosa, hoi Pak, Pak Seno juga toho. Jadi sama-sama kita nganceng kami. Ya beda, karena dahulu Jogja ya di Jogja, Solo ya di Solo gitu. Tapi nggak tahu waktu itu 2018-2019 akhirnya gaya Jogja diterima juga di area timur. Betul. Jadi di situ mulai merasakan peralihan Pak. Kalau biasanya cuman pentas di Jogja, ini pentasnya di area timur. Jadi betul, tetap dredek pada waktu itu. Iya, saya kowe seran dredek kok saiki. Sekarang udah seneng bisa apa silaturahmi sama dalang-dalang Solo, ya. Termasuk panjenengan, Pak. Ya. Terima kasih sudah ikut ngayomi, ikut mengangkat saya. Iya, siap. Ya. Rakyat tanting pecotot lek omong. Iya. Ya. Kamulara Raja Raja Nenu Tan kendatang
Hari ini juga dihadiri menjane Pak Cokro Kelip dealer mobil Jati. Matur sembah nuwun rawuhipun sedaya para tamu kehormatan ingkang boten saged disebutkan setunggal boko setunggal. Ya. Ken seneng nanggap wayang. Ya. Ning layah lambah-lambah. Ponorogo, terima kasih. Masih dulu. Oh.
ayo kodang kuning. Wiwi Ernawati ngancani Elisa ora kares. Sindu ganjel to, ganjel to. Terima kasih. Yeah.